Survei merupakan alat kita untuk mengukur apa yang telah kita kerjakan. Dari survei kita mengevaluasi apa yang harus kita tingkatkan. Dan saya bersyukur hasil-hasil survei tersebut menjadi motivasi kepada seluruh kawan-kawan, seluruh relawan, seluruh simpatisan dan hari ini. Apakah Bapak juga melaksanakan survei internal? Ya, tentu. Dan kita melakukan survei dari pertama kita mulai. Okay. Dan secara bertahap selalu kompetitif. Dan kita selalu melakukan koordinasi, evaluasi, dan tentu upaya-upaya bagaimana kita bisa meningkatkan capaian. Oke, Pak, terakhir. Ini kan masih hasil quick count sementara. Sebetulnya kan kita masih menunggu terkait dengan alur dari KPU sendiri ya, Pak. Ya, kalau misalkan dari Bapak sendiri, harapannya seperti apa, Pak? Ya, tentu kita harus menunggu ya hasil perhitungan berjenjang mulai dari TPS sampai dengan nanti di pleno tingkat provinsi. Artinya optimis ya, Pak, ya? Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya.